Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, dimana saja Anda berada, sesuai yang telah saya janjikan pada waktu yang lampau, saya akan berbagi ilmu tentang meraga sukma. Tujuan kita meraga sukma pada kali ini, kita untuk menetralisir kekuatan sihir, pengaruh sihir, buhul-buhul sihir yang ada di dalam tubuh saudara kita ini. Perhatikan, sahabatku dimana saja Anda berada, seperti inilah cara saya meraga sukma. Tetap yang kita gunakan adalah zikir ismuzat. Bagi sahabatku yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa like and share serta tekan tombol subscribe. Oke sahabat, perhatikan. Sahabat, sebetulnya meraga sukma ini bukannya tubuh kita menjadi banyak ataupun lebih daripada satu, tidak, tetapi ruh kita mencoba keluar dari badan. Kalau kita berbicara tentang ruh, tentu saja ruh ini tidak bisa kelihatan. Sahabatku dimana saja Anda berada, para pencinta dunia kebatinan, kita ulang lagi meraga sukma. Kita bisa masuk ke dalam tubuh saudara kita ini, bisa dari bawah, bisa dari atas, atau dari mana saja yang kita inginkan. Saya akan coba masuk dari bawah, menerobos dari bawah, kemudian kita lihat bulu-bulu sihir yang ada dalam tubuh saudara kita ini. Oke, perhatikan. Sekali lagi, kita tetap menggunakan zikir ismuzat, lafzul jalalah, Allah, Allah, Allah. Sangat jelas sahabatku dimana saja Anda berada, ketika saya mencoba masuk, baru saya mencoba menerobos masuk ke dalam jasad saudara kita ini, saya nampak buhul-buhul sihir, saya coba mengambil satu persatu, di situ terasa ada perlawanan. Oke sahabat, kita ulang lagi. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin, amin, rabbal alamin. Oke sahabat, dimana saja Anda berada, seperti itu meraga sukma. Sekali lagi, meraga sukma ini bukan artinya tubuh kita menjadi banyak ataupun lebih daripada satu, tapi kita hanya mengeluarkan sementara ruh kita sesuai yang kita inginkan. Sekali lagi sahabatku dimana saja Anda berada, yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa like and share serta tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.